teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, hari ini teman-teman di hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, kita main lagi ke Astra Daihatsu Bintaro ya. Ditemani bareng jagoannya langsung, kita ketemu bareng Bang Kris nih. Halo Bang Kris. Horas. Luar biasa sehat Bang Kris ya. Pastinya sehat. Luar biasa sehat selalu. Sehat semoga selalu. Dagangannya lancar Bang Kris ya. Teman-teman juga rezekinya lancar dan yang paling penting sehat buat kita semua Bang Kris ya. Oke. Nah, di bulan Oktober ini buat teman-teman yang ingin beli mobil Daihatsu boleh datang langsung ke showroom yang alamat lengkapnya ada di mana ini Bang Kris? Kita ada di Astra Daihatsu Bintaro. Nanti boleh search di Google Map. Itu Astra Daihatsu Bintaro. Langsung diarahkan ke lokasi ini di Jalan Sudirman, Coupling Blok CBD, Sektor 9, Bintaro Jaya. Oke, teman-teman. Silahkan buka aja di Google Map. Astra Daihatsu Bintaro. Nanti langsung diantar ke lokasi, teman-teman. Tapi kelebihan teman-teman beli unit di Astra, pastinya KTP daerah juga bisa diproses bisa ya Bang diproses. Ya? Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, yang ingin beli mobil Daihatsu apapun, boleh coba telepon dan WA Bang Kris langsung. Nomor teleponnya berapa Bang? Hubungi Kris di 0895-3028-3065. Oke, nanti nomor telepon kita simpan gampangnya. Pastinya ada di atas video teman-teman. Boleh. Oke, jadi di bulan Oktober ini Bang Kris, kira-kira ada promo apa aja nih buat penonton semua nih? Iya. Untuk Oktober ini nama programnya Oke Bro. Oke Bro. Oktober banyak promo. Oktober banyak promo. Gimana aja nih Bang Kris nih? Coba bisa jadi dijelasin. Program kita itu yang pertama kita ada bunga 0% Bang. Kita masih tetap adakan yang bunga 0%. Oke, itu yang pertama. Tenor sampai dengan 8 tahun. Tenor maksimal bisa sampai 8 tahun. Oke. Cashback tambahan jika trade-in atau tukar tambah. Baru DP-nya DP ringan, paket ringan, DP ringan, angsuran ringan. Oke. Iya. Sama kalau misalnya KTP luar Jabodetabek, kita bisa kasih harga lebih spesial. Oke, teman-teman, KTP luar Jabodetabek beli di sini harganya spesial. Spesial. Oke, teman-teman. Crispy kita samain dengan harga DKI. Wow. Jadi teman-teman bisa dapat harga DKI juga. Jadi dapat harga paling murah ya. Benar. Nanti teman-teman metode pembayarannya mau DP minim boleh, mau angsuran minim boleh, bahkan mau pengambilan bunga 0% itu bisa dibantu ya Bang ya. Benar. Ada bonus apa nih buat teman-teman kira-kira nih di bulan Oktober ini nih? Oke Bro katanya nih. Iya. Apa kita program paling dekat ya Bang ya. Nanti tanggal 12 jangan sampai kelewatan hari Sabtu tanggal 12 kita ada trade-in festival Bang. Iya. Trade-in festival itu memang fokusnya kita di tukar tambah nih. Oke. Tapi kalau untuk pembelian unit baru kita tetap kasih bonusan lagi. Oke. Itu teman-teman. Biasanya berupa yang pertama itu cashback tambahan. Kalau tukar tambah kita cashback tambahan sampai 5 juta Om. Oh, sampai 5 juta rupiah. Oke. Baru voucher belanja. Voucher belanja itu dia bisa 1 juta lah. Bisa sampai 1 juta. Iya. Baru ada dana elektronik lah. Cashback tambahan itu sampai 2,5 juta. Tapi SPK-nya di tanggal 12 Oktober besok ya. Benar. Makanya teman-teman boleh janjian, boleh koordinasi. Nanti bisa hubungin Bang Kris langsung boleh. Ya. Oke teman-teman, kita ngobrol-ngobrol mengenai mobil Daihatsu. Kita langsung dari Ayla, boleh Bang Kris? Boleh. Waduh. Ini mobil untuk keluarga-keluarga baru atau first buyer. Jadi teman-teman yang kali aja dari sepeda motor nih pengen berali, ini cocoknya. Cocok teman-teman. Benar. Karena ini mobil selain harganya yang terjangkau, ini mobil juga irit BBM. Ya. Perawatannya juga gampang ya Bang Kris ya. Desain juga lebih sporty kan seperti itu. Betul, desainnya keren banget teman-teman. Oke, untuk Daihatsu Ayla Bang Kris. Iya. Di bulan ini OTR mulai dari berapa ya Bang ya? OTR kita itu mulai dari 130 jutaan Jung. 130 jutaan? Sampai ya paling tingginya masih di 160 jutaan lah. Oke teman-teman, jadi mulai dari 130 jutaan penonton bisa bawa pulang Daihatsu Ayla teman-teman. Benar. Tapi kalau teman-teman ingin nego lagi nih, ingin kurang lagi masih bisa dong? Boleh, nanti kita cincay-cincay aja kita kabarin. Silahkan datang ke sini. Telepon atau WA Bang Kris juga boleh, teman-teman. Nego sampai jadi ya Bang. Benar. Ya. Oke, pilihan warnanya gimana Bang? Pilihan warna lagi ready. Kebetulan ini lupa tadi Kris spill di awal. Kita lagi cuci gudang Om. Oke. Jadi kita dimulai cuci gudangnya mulai dari hari ini, bulan ini kan gitu. Jangan sampai nanti kan banyak ini teman-teman yang
nunggu akhir tahun. Nunggu akhir tahun, kan gitu. Betul. Nah, kita pastikan promonya kita mulai dari sekarang. Oke, karena kalau akhir tahun mungkin teman-teman stoknya juga udah sedikit. Benar. Pilihan warnanya juga tidak bebas seperti sekarang ya. Iya, benar. Teman-teman kalau beli sekarang pilihannya lengkap, tapi dapat promo akhir tahun benar, ya Bang ya. Iya. Oke, teman-teman. Nah, untuk Ayla ini Bang, kalau misalkan saya mau pengajuan DP minim Bang, benar. DP-nya mulai di angka berapa Bang? Kalau untuk Ayla ini sebenarnya Om DP-nya tuh dia di start di 10 juta ya Om ya. Oke. Okay. Di 10 juta itu dia angsurannya kurang lebih masih di 3,1 juta lah. 3 juta 100.000 teman-teman dengan bayar DP all in 10 juta. Tapi kalau teman-teman ada lagi yang pengen Mas dana saya lebih cocoknya nih di bawah 5 juta bisa enggak? Okay. Boleh. Wow. Nanti kabarin aja Chris, nanti di bawah 5 juta lebih tepatnya masih 3 jutaan aja masih bisa. Teman-teman kalau misalkan tadi 10 juta, wah dananya sekarang masih kurang nih Bang Kris. Kita punyanya DP 3 jutaan. Atau teman-teman punya 4 juta deh kayak gitu. Mau diproses, sekarang bisa ya Bang ya? Bisa. Oke teman-teman. Jadi khusus penonton bilang dari channel YouTube Om Andre, silahkan yang mau DP super minim, bisa langsung diproses ya. Benar. Oke, tapi kalau penonton yang, ah Bang, kita ingin prosesnya gampang deh. Bener. Ingin ambil paket yang auto approve auto nih. Auto approve. Kayak gitu. Kira-kira hitungannya gimana nih Bang? Ada. Chris? Kita program auto approve atau surveinya by phone aja Mas. Jadi cukup telepon aja? Telepon aja. Okay. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot atau menyisikan waktu untuk disurvei ke rumah, ke usaha, atau ke kantor. Nggak usah. Santai di rumah saja. Oke. Okay. Nanti akan ditelepon dari pembiayaan atau dari leasingnya. Oke. Okay. Atau untuk teman-teman yang contoh datanya sedikit kusut nih. Oke. Okay. Nah, kita ambil paket yang auto-approve. Oke. Okay. DP-nya bisa berapa, Bang? Auto-approve itu DP-nya start di 29 juta aja. Penonton keluarkan DP di 29 juta, itu pasti gampang prosesnya, gampang. Tinggal telepon aja ya. Telepon aja. Oke, dan untuk angsurannya kena berapa? Angsurannya itu masih di 2.500.000 lah. 2.500.000-an. Iya, benar. Oke. Itu selama 5 tahun. Tenornya 5 tahun, benar. Teman-teman. Jadi itu pasti prosesnya gampang. Buat teman-teman yang kendala data atau prosesnya nggak mau ribet, itu mungkin hampir dapat dipastikan prosesnya approve ya, Bang ya. Approve, iya. Oke. Tapi kalau teman-teman ingin Abang, kita mah ingin paket angsuran murah deh kayak gitu. Gimana nih Bang hitungannya, Bang? Boleh. Kita tambah sedikit lagi. Okay. Kita start di 30 jutaan aja, Om Andre. DP jadi 30 juta. Iya, okay. 30 enggak sampai 31 dah. Yeah. Pokoknya 30 jutaan, dia angsurannya itu masih di 2.300.000-an. Angsurannya jadi 2.300.000 aja penonton. 59 bulan loh. Dapat Daihatsu Ayla baru ya Bang ya? Iya benar. Mungkin teman-teman yang sebelumnya nyicil motor 150cc yang angsurannya 1,8, 1,9. Tambah beberapa ratus ribu lagi, bisa punya mobil. Benar. Oke teman-teman. Garansi dapat Bang? Garansi dapat. Kita garansinya itu 5 tahun. Sampai kombinasi 5 tahun. Tetap. Kombinasi all risk dan konferensif atau TLO. Oke teman-teman. Atau gini ya, buat teman-teman yang takut unitnya kehabisan, ingin beli mobil secara online, booking fee-nya berapa dulu Bang? Buat booking SPK? Fee itu kita start di 2 juta aja. 2 juta? 2 juta. Oke, dikirim. Udah bisa lanjut proses. Dikirim ke rekening atas nama siapa? Atas nama PT Astra Internasional langsung. PT Astra Internasional langsung. Jadi keamanannya dijamin ya Bang dijamin. Ya? Oke, untuk pengajuannya butuh berapa hari Bang? Kita bicara data lengkap ya Om ya. Pengajuan kalau data lengkap dia itu 3-5 hari aja. Kalau jadi kita contoh kayak rekening tabungan udah ready, okay. Kayak PBB sudah ready, sertifikat gitu. Rumah dan lain-lain. Benar, ya. Okay. Itu slip gaji sudah ready, itu 3-5 hari doang sampai kirim unit. Oke okay, teman-teman, jadi nggak perlu lama asalkan datanya sudah lengkap teman-teman ya. Oke, kalau mau tukar tambah gimana Bang? Tukar tambah lebih spesial lagi. Nanti untuk kalau tukar tambah, okay. Tukar tambah itu kita boleh kasih diskon tambahan atau cashback tambahan sampai 5 juta Om Andri. Sampai di 5 juta? 5 juta. Oke, okay, teman-teman. Kita menerima segala merek, all brand. Oke. Okay. Karena kita kerjasama langsung atau kita langsung tukar tambahnya di Astra, kita tukar tambahnya langsung di OLX Mobi. Oh, oke. Okay. Jadi OLX Mobi itu kan udah bagian dari Astra bagian sekarang. Dari Astra, jadi ya. Kita tahu lah OLX itu kan udah platform yang terpercaya dan ya bisa dibilang nomor satu lah untuk beli di sini. Harganya pasti bersaing. Okay. Jadi teman-teman jangan takut untuk mobilnya itu di-press atau dihargai dengan harga murah. Yang murah. Betul, teman-teman. Kita langsung dengan OLX. Kan meskipun tukar tambah, dapat benefit proses gampang. Yang kedua, harga mobilnya dikasih harga bagus ya, benar. Bang ya. Kemudian teman-teman dapat cashback tambahan cashback sampai di angka 5 juta. Benar. Oke, jadi banyak benefitnya teman-teman. Iya. Kita bahasin ya, boleh Bang? Boleh. Ayo, nah Daihatsu Xenia.
Ramai nggak bang jualan Xenia sekarang? Lumayan bang? Karena nah kayak yang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini teman-teman Chris lah atau misalnya customer-customer Chris itu banyak dari teman-teman online ya mas ya. Oke. Okay. Nah teman-teman online itu banyak yang mau upgrade nih mas. Hmm. Sebelumnya contohnya mereka dari Sigra. Oh, oke. Okay. Nah beralih sekarang karena Chris juga baru tahu, ternyata kalau misalnya online, online itu kalau agar bisa ke bandara, dia harus 1.300 cc minimal. Oh, jadi ini lebih luas lagi jangkauannya. Iya. Jadi teman-teman bisa ngambil usaha ataupun jemput di wilayah bandara juga. Benar. Oke, teman-teman. Tapi bukan hanya itu ya. Yang jelas Xenia teman-teman dapat body yang lebih besar. Lebih ya, besar. Otomatis lebih nyaman ya, Bang. Benar. Ya. Oke, CC 1.300 ya. Dan 1.500 juga. Dan 1.500 kita juga ada. Ada dua pilihan. Jadi ada dua pilihan mesin ya Bang. Benar. Ya. Dan dipakainya pasti lebih nyaman teman-teman. Nah, kalau kita bahas harga OTR nih Bang Chris. Sekarang ini Xenia mulai di angka berapa Bang harganya? Mulai di 200-an Bang, nggak sampai 210 lah. Oke, nggak sampai 210 nggak ya? Nggak sampai 210 itu sampai di 270 jutaan. Oh oke teman-teman. Tapi silakan yang mau nego, teman-teman datang aja ya. Karena banyak penonton yang datang ke sini bisa ngebandingin nih. Jadi perbedaan dari masing-masing tipe itu seperti benar. Apa ya Bang ya? Iya, karena okay. Stokyatnya ada di kita. Stokyatnya banyak. Jadi kita nggak hanya penjualan. Kan kita ada penjualan, showroom, ada bengkel. Bengkel. Stokyat di kita, tukar tambah, okay. OLX Mobi. Siap. Kita pokoknya one stop solution. Jadi enak kalau datang ke sini semuanya ada ya. Teman-teman. Nah, buat penonton yang mau pengajuan secara kredit nih, khususnya untuk Xenia Bang. Boleh. DP minimnya mulai di angka berapa Bang Chris? Kalau untuk Xenia sendiri kita start di DP 8 juta aja Mas. Penonton bisa di angka 8 juta rupiah ya. 8 juta rupiah dengan angsuran itu masih di 5,2 jutaan lah. 5 juta 200 ribu iya. Itu tenor di 5 tahun juga. Nah, oke. Untuk teman-teman yang mau 8 tahun nanti mau yang tadi kan kita lihat nih contoh kalau Ayla mau 8 tahun, Xenia 8 tahun ataupun yang 8 tahun boleh nanti diskusi ke Chris. Oke. Dipastikan lebih ringan lagi dong. Pastinya angsurannya lebih murah teman-teman benar. Ya. Dan untuk Xenia juga sama aja teman-teman. Jadi kalau ingin paket yang auto approve juga bisa pengajuan juga bisa, ya Bang ya. Bisa, nanti kita ngobrolin aja ke Chris. Oke, okay, DP-nya kira-kira nanti tinggal disesuaikan aja disesuaikan. Teman-teman ya. Silahkan telepon dan WA Bang Chris aja nih teman-teman. Bunga 0% juga boleh ya. Bunga 0% boleh. Okay. Kalau untuk bunga 0% tapi Chris pilih dikit, bunga 0% itu dia DP-nya itu minimal 50%. Oke. Okay. DP 50%, nah Chris kasih dua opsi. Mau dia DP 50%, ambil okay. Tenor 1 tahun. Oke. Okay. Atau dia DP 50%, mobil dikirim pakai tahun depan baru bayar 50% lagi. Jadi nggak usah dicicil ya. Iya. Jadi teman-teman bayar nanti setelah 1 tahun pakai aja. Jadi fleksibel ya, ada beberapa pilihan ya Bang Chris ya. Oke, okay, teman-teman. Mau test drive dulu boleh? Unit boleh. Test drive-nya ada teman-teman. Silahkan datang aja langsung ketemu bareng Bang Chris ya Bang boleh. Ya. Nah, kita bahas kakaknya nih. SUV dipakainya lebih enak teman-teman. Kita bahas Terios boleh Bang? Boleh, the real SUV. The real SUV. Mobil kenapa? Ayah-ayah tangguh nih. Iya, karena gini ya Bang, pesaingnya udah nggak banyak yang pakai penggerak belakang. Benar. Nah, mobil ini masih ada menggunakan penggerak roda belakang dan modelnya juga sudah facelift ya Bang ya. Dan okay. Dari segi OTR pun dia ya mirip-mirip dengan LCGC sebelah Bang. Iya teman-teman, kalau kita cek LCGC sebelah kan udah 200 lebih ya. Ini juga harga masih di 200. Masih 200-an, 230 juta aja. Tepatnya di angka 230 juta rupiah. Penonton bisa bawa pulang Terios seperti ini ya Bang ya. Dapat tipe X ya Bang ya. Iya benar. Oke teman-teman, ini bisa kurang lagi ya. Ya kalau untuk itu nanti boleh deh diobrolin. Apalagi kalau misalnya tukar tambah nih. Oke. Okay. Kan gitu. Masih kita cincai-cincai lagi Bang. Siap, tinggal diobrolin aja obrolin ya. Obrolin aja. Mungkin ada penonton yang ingin tawar di 220-an atau berapa. Silakan datang aja. Nanti kita diskusi aja nah, kan ini gitu. Bang, kita bahas tuntas nih. Mulai ya. Dari DP minim nih. DP minim? Coba, Terios DP minimnya berapa Bang? DP minim untuk Terios itu spesial Okoe Bro ini Bang. Okoe Bro, Okoe Bro. Masih di 7 juta aja deh. Hanya 7 juta? 7 juta aja. Oke, ketemu angsuran di berapa Bang? Masih di 5,7 juta. Dengan DP 7 juta, per bulannya di angka 5 juta 700 benar. Ribuan. Iya. Oke, teman-teman. Kalau yang auto approve gimana nih Bang? Auto approve itu dia DP-nya start di 52 deh. 52 juta. 52 juta, okay. Dengan angsuran itu masih 4.200.000. 4.200.000. Iya. Tapi teman-teman dapat promo yang auto approve ya. Auto approve. Siap, teman-teman nggak usah survei, tinggal telepon aja. Iya. Mobil nanti bisa langsung bawa pulang. Bawa pulang. Nah, kalau ingin yang angsurannya super murah nih Bang, boleh. Gimana nih Bang? Tambah sedikit lagi aja.
di 56 jutaan aja. Oke. Okay. 56 juta angsurannya masih 4 juta 100-an. 4 juta 100 ribuan. Iya. Oke, okay, teman-teman. Itu selama 59 bulan. Atau mungkin Bang Kris, coba saya tambah DP lagi biar cicilannya 3 jutaan. Boleh banget boleh. Ya. Boleh. Itu kurang lebih kalau 3 jutaan 3 juta gede ya, masih di 80 jutaan lah. Oke, okay, ketemu angsurannya di 3 jutaan. Iya. Dapatnya Daihatsu Terios, teman-teman. Benar. Nah, silakan teman-teman coba dulu aja ya yang belum ngerasain biar enak ya Bang ya. Siap seperti apa rasanya, seperti apa kelebihannya biar teman-teman lebih puas lagi ya Bang ya. Benar. Kalau mobil Niaga Grand Max gimana Bang? Boleh, kita ready juga ada. Kalau misalnya Grand Max itu dia DP-nya start di 15 jutaan aja. Oh, mulai dari 15 juta ya Bang ya. Aja. Siap teman-teman. Itu angsurannya masih di 4 juta 100-an lah. Oke, tenor selama? Selama 4 tahun. Oh, 4 tahun iya, aja. Karena komersial kan. Berarti kalau DP di 20 lebih bisa ketemu cicilan masih 3 jutaan ya? 3 jutaan ya, benar. Oke, Bang, kita bahas Sigra boleh, Bang? Boleh. Ayo. Yuk, sekalian kita lihat ini nih. Ini ada stockyard-nya Daihatsu Sigra ya, Bang? Iya, ya? Banyak. Stok banyak. Kita banyak nih. Pilihannya. Kalau sekarang, lihat harga OTR mulai dari berapa, Bang? Sigra ini sama dengan si Ayla, Bang. Sigra ini start di 130 jutaan aja. 130 juta deh. Mirip ya dengan Ayla tadi ya? Makanya tergantung kebutuhan nih dari teman-teman. Dia mau yang sporty kah, kita ambil dua baris. Untuk keluarga, kita ambil Sigra. Untuk usaha juga bisa. Okay. Karena seperti pengalaman teman-teman Chris sebelumnya, yang beli itu dari Pak Hadi ya. Pak Hadi kemarin, awalnya dia rencana pengen beli itu Grand Max, Mas. Oke. Okay. Grand Max untuk usahanya. Dia kurang lebih usaha catering kan seperti itu. Dia beli Grand Max, tapi kan Grand Max itu harganya masih lumayan ya, dibandingin ya. Jadi kita bisa kasih opsi ini karena untuk usaha. Okay. Jadi terakhir Pak Hadi itu ngambil Sigra. Ngambil Sigra. Sigra untuk usaha. Karena harganya lebih terjangkau. Dari segi fungsi sama. Dari segi fungsi sama. Benar. Dan bahkan mungkin ketika dipakai lebih irit juga lebih ya Bang irit, ya. Irit benar 1000 cc kan? 1000 cc ya teman-teman. Nah, kalau kita bahas DP minim nih, mungkin banyak dari teman-teman semua yang ingin beli Sigra tuh buat usaha nih. Benar. Kasih DP seminim mungkin deh Bang. Mulai dari berapa Bang? Ya kita samain sama Ayla tadi dah. Kalau si Sigra ini sendiri dia start yang di 10 jutaan tadi masih di 3,1 lah. Cicilannya 3,1 iya, ya. Atau tapi kalau misalnya mau lebih ringan lagi yang 3 jutaan tadi, 3 jutaan itu angsurannya masih di 3,4 juta, Mas. Oke, teman-teman. Kalau penonton yang misalkan Bang Kris kita punya DP-nya hanya di 5 juta atau bahkan 3 jutaan. Nanti bisa diproses ya. Bisa diproses. Oke, estimasi angsurannya sekitar 3.400.000-an, teman-teman. Tapi buat penonton kita yang ingin prosesnya gampang, ada pilihan juga auto approve ya. Auto approve. Oke, dengan hitungannya seperti apa, Bang? Kalau untuk auto approve ini start di 27 jutaan aja deh. Boleh, DP-nya 27. Iya, angsurannya itu masih di 2.500.000-an. 2.500.000-an, teman-teman. Iya. Dan itu prosesnya cukup secara online aja. Online aja. Oke. Nah, bahkan buat penonton yang ingin angsuran super minim nih, Bang. Angsurannya mulai di angka berapa, Bang? DP-nya? Kalau minim itu dia di start di 31. Oke. Okay. 31 angsurannya masih di 2,3 jutaan. Oh, mirip. Atau kalau mau teman-teman yang kejar di Om, aku mau kejar di angsuran di bawah 2 juta. Okay. Boleh, start itu DP 52 juta. Oke. Okay. Angsurannya itu masih di 1.850. Nah, itu teman-teman ketemu cicilannya seperti nyicil motor ya. Angsurannya hanya di angka 1 jutaan aja ya, Bang ya. Oke, okay, teman-teman. Banyak banget nih banyak, teman-teman ya. Ada di kita. Makanya telepon aja kali ya. Apalagi jangan kelewatan Sabtu nih Om. Oh iya Sabtu ini. Tanggal berapa? Tanggal 12. Oh, 12 ya. Tanggal 12 bulan Oktober. Oke, okay, teman-teman. Jadi ada event ada ya. Ada event namanya Trade In Festival. Itu di sebelah showroom kita langsung di warung Abnormal, Cafe Abnormal. Oke. Okay. Patokannya ke showroom kita aja deh. Oke, okay, teman-teman. Gitu. Itu kita dapat cashback tambahan untuk poker tambah, dapat voucher belanja. Oke. Okay. Dia trade in mau enggak trade in, kita tetap kasih. Oke, okay, voucher belanja bahkan undian. Undian kalau dia trade in bisa dapat undian TV LED 55 inch. Oke, okay, teman-teman. Smart TV ya. Iya. Oke, okay, teman-teman. Udah dari sekarang aja deh teman-teman, silakan mau beli cash, kredit atau tukar tambah boleh ya, Bang. Boleh. Bisa hubungin Bang Kris, nomor teleponnya kita simpan ada di atas video teman-teman. Bang Kris, thank you banget Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Semoga dagangannya lancar. Amin. Event nanti rame teman-teman. Buat teman-teman telepon dari sekarang jangan sampai promonya ketinggalan ya. Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.